Jadi kita nggak boleh ngomong pakai lu gua sama nggak boleh pakai aku kamu. Ya. Jadi harus pakai nama. Ah, udah nggak bisa kayak gini. Lu dari tadi kenapa? Ini es krim mau tau gak? Sukanya nih gua. Oh, ini nggak boleh dimakan langsung. Nggak boleh. Hukum haramnya. Haramnya hukum. Hukumnya haram. Ya. Subscribe dulu buruan. Jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku sama adik aku Halda Rianta kita mau jualan es krim. Es krim, es krim. Es krim Bu. Ya, iyalah, enggak bisa dibikin sama lu. Bohong bercanda. Ini udah ada banyak beberapa es krim ya yang kita udah beli di 3 agen. Yang satu dari agen Pak Masno, itu Pak Masno itu bisa diutangin. Nah, yang satu lagi dari Bang Ikin. Bang Ikin itu enggak bisa diutangin. Yang satu lagi dari tante. Nah, tante itu bisa diutangin. Bagus, dia malah enggak bisa. Tante. Oh iya. Ada tahu warung di deket depan rumah gua namanya Aki. Nah, Aki tuh udah aki-aki kan ya. Kayaknya tuh kayak bocah santai aja gitu. Ki, ambil real good gitu. Ah ya, ambil aja. Utang dulu ya. Ntar kesini lagi baru dibayar. Dia mah paling gini. Oh iya. Terus besoknya paling. Kemarin habis ngambil ya. Gitu, dan sekarang akhirnya kayak gimana sih Aki? Bangkrut. Iya, bangkrut, dia pergi ke kampung udah. Guys, jadi hari ini kita mau nyampurin semua es krim ke satu wadah ini. Kayaknya ini udah meleleh semua gak sih? Enggak kok. Coba. Kan dia gak digombalin, jadi gak meleleh. Meleot. Kita akan nyampurin ke semuanya. Dan kita pengen tahu rasanya tuh seperti apa. Tapi sebelum itu kita punya challenge. Jadi kita gak boleh ngomong pakai lu gua sama gak boleh pakai aku kamu. Ya. Jadi harus pakai nama. Oh berarti anak antum harus pakai nama. Kalau nanti ada yang keceplosan dia akan di lipstikin di gigi. Gila lu ya. Dahan aja lah. Mainan apaan kayak gini? Ayo dia. Yang diangkat dong Bu. Yang pertama kita mau campurin. Ini es krim pertama ya guys. Terus es krim kedua kita. Oh lumak. Ini kayak bom atom dah. Ngagetin. Bum. Cuma heran banget sama es krim beginian. Apa tadi kamu bilang? Kan belum inian. Belum mulai. Ini udah. Pas naruh es krim baru udah. Mulai. Ini abis ini baru deh, udahan, baru abis ini, udah. Ini gua lupa, bersalah-salah kata. Kan, Rafael, pengertian lah kepada Halda. Beneran, abis ini udahan gak? Enggak. Terus abis itu kita pakai ini ya, guys. Gue jadi awkward ya, dia aja kan ya. Apa sih? Halda, tipo. Biasanya kalau tipo bisa diganti loh. Nah, udah satu, bro. Satu. Panjang bener. Enggak. Lanjut ya. Bikin gua. Apaan sih bang? Lu hai bu. Di. Ya ini ada es krim jagung. Ya kan Hal? Yes, Arfa. Halda akan mengikuti semua kemauan Arfa. Ini es krim apa Halda? Ah, ini pisang dari yang ditonjok-tonjokin sama salam dari Binjai. Ini es krim yang mahal loh. Ini es krim mau tau gak? Sukanya nih gua.
Jangan sampai gue murka. Dua kali. Halda. Arma. Capek banget gue syuting begini. Allahumma. Halda tidak bisa melakukan challenge ini. Ah, malam dijadiin badut, sekarang dijadiin badut ya. As, apaan? Ah, Bang Apis ngagetin ah. Halda kan jadi terkaget-kaget. Lanjut ya, ini es krim termahal ya guys. Nih, Nenek Halda tuh dulu. Nenek Halda kalau pengen dibeliin es krim, pasti es krim yang ini. Kagak mau nih yang ecek-ecek kayak gitu, yang 2,5 kagak. Jadi tuh cucu-cucunya pada beli yang ini nih. Iya, yang ini 3.000-an. Iya. Si nenek mintanya yang 12.000. Ini berapa sih? 15 atau 20.000? Nah, saya pakai ini. Oh, ini udah cair banget nih, guys. Oh iya, itu kan roti hangat. Kamu enggak tahu roti hangat? Sorry, Halda. Halda benar. Halda bilangnya enggak Halda. Halda benar. Dih. Ini full banget, Kak. Udah ya. Kata tetangga Halda, tetangga. Katanya lipstik tuh bisa tahu jadi obat jerawat. Iya, katanya ya. Nah, lu percaya kan? Gua tahu. Lu suruh. Halda, bisa enggak bantu aku kayak gini, Hal? Oh iya. Siapa yang lu tadi ngomong gua enggak dengar? Astagfirullahaladzim. Udah kita impas aja ya. Wah, Halda bantu Arafa dong. Oke, Arafa, aku mau bantu ini. Arafa akan pura-pura enggak mendengar. Ini kayak ada tidak bad mood. Ini es krim kayak di ini enggak sih yang kata lagi di TikTok itu? Iya, yeah. Es krim gitu blok-blokin gitu. Menurut Halda sih enak. Kita bakalan masukin. Oh, ini enggak boleh dimakan langsung. Enggak boleh. Hukum haramnya. Haramnya hukum. Hukumnya haram. Ini kita masukin ke sini ya, guys ya. Guys, ini kita udah selesai bikin ininya. Udah dimasuk-masukin. Yes. Dan kita bakalan tunggu sampai 3 menitan. Ya kan? Benar banget, Rap. Kita lanjut langsung. Kita kasih ya. Freezer. Let's go. Guys, kita udah iniin hasilnya nih, guys. Yes. Guys, ya. Oh iya, aku mau juga. Mana ini? Gunanya gagang apaan jadinya? Nih coba dulu. Soalnya ini betupek. Ansi. Ah, iya udah aman. Ya, gimana nih eksperimen kita kok kayak gini, guys? Terus apa aja? Kita cobain ya, guys, ya ini. Rasanya lumayan enak. Benar, enak banget tau. Halda suka nggak? Iya, Halda suka banget. Dari teksturnya tuh kayak mengkagetkan gitu. Dan ini tuh kita udah campur tadi es krim yang asem, es krim yang manis, dan ternyata rasanya enak ya, guys. Iya. Tapi menurut gue ini banyak banget coklat. Enggak, Halda. Tadi Halda demi Daka. Halda, ada 3 saksi. Halda. Ih, gobski banget deh gue, pantesan gue masuk swasta. Kita taruh di sini ya, guys ya, biar kalian ngeliat. Guys. Ini tuh kuning-kuning ini apa? Udah bekerak. Kita cobain ya. Ini yang kuning-kuning ini nih, campuran dari asam dan manis. Apakah Rafa suka?
suka. Ini rasanya tuh kayak ada susunya, terus tapi ada rasa-rasa asamnya gitu loh. Jadi ini ratenya berapa? Kalau menurut Halda, dari 7 ke 10. Berapa? 7 per 10. 7 dari 10? Iya. Nanti jelek ya? Ya, kurang. Not bad. Lu apa? Kayaknya mulut gua perlu di... Mulut Halda harus diasyaduin dulu. Ah, apalah. Gua kayak bocah linglung. Astagfirullah. Sumpah, gue capek. Ya Allah, Halda capek banget. Ya Allah, banyak banget. Arupa ini too much. Untung aja lipstick yang tadi gue udah... Udah cap. Najong banget, udah anak. Udahan ya, jadi ini rate-nya tadi 7 per 10 kata Halda, dan menurut aku ini 9. Nah, buat kalian yang mau nyoba bincang coba di rumah, buat kalian yang mau nyoba di rumah, for watching guys. I love you.